bersama kami di Kasidah Fest berdendang lagu sejuk di kalbu. Iya, ada tambahannya dikit ada di depan. Tambahan. Gak apa-apa, improvisasi namanya ya Pak. Bang Sahrul Gunawan, ya Allah gimana sih Bang Sahrul Gunawan. Baiklah, kalau gitu ini di belakang kita nih sudah berjejer tiga kelompok ibu-ibu yang cantik-cantik, tepuk tangan dulu dong. Mereka dengan keberanian yang luar biasa, yang biasanya mereka masak di rumah, ngurusin anak, ya, make up segala macam, sekarang di depan TV seperti muncul ini. Muncul di layar TV ya. Betul, nah, tadi ada yang sampai semangat, TPRI, TPRI, TPRI. Orang TVRI, TPRI, gak apa-apa deh V ya, TVRI ya, itu saking semangatnya Bekti. Iya, dan sebelum kita mengetahui siapakah peserta yang mudik dan siapakah yang lolos, kita akan melihat dulu penampilan dari ketiga peserta berikut ini. Ini dia. Dia ya, ketiga grup. Iya. Iya, baik. Nah, siapa yang akan lolos? Terlebih dahulu ada satu grup yang akan lolos. Kita akan umumin terlebih dahulu. Dan yang akan lolos. Yang lolos ya? Iya, yang akan lolos. Dan lanjut ya, menuju ke babak selanjutnya. Mana pendukungnya Nurul Iman? Satu yang mudik. Mana pendukungnya Al-Hasanah? Dan mana pendukungnya Rodatul Jannah? Ya, betul sekali. Jadi hanya satu yang mudik. Jadi dua yang lolos. Dua yang lolos. Tapi ya, saat ini kita akan umumkan terlebih dahulu. Satu yang lolos. Untuk kali ini. Terlebih dahulu ya. Ya, betul. Ya. Dan dia adalah... Apakah... Al-Hasanah? Apakah Raudatul Jannah? Ataukah Nurul Iman? Ya. Dan yang lolos ke babak selanjutnya, selamat untuk ya. Untuk Al-Hasanah dari Jakarta Selatan ya. Baik, ini tinggal Nurul Iman dan Raudatul Jannah nih. Siapa kira-kira di antara mereka yang akan mudik? Siapakah? Ya? Dan? Siapakah juga yang akan lolos ya? Dan yang akan mudik adalah... Sesaat lagi! Jangan kemana-mana, tetap di Kasidah Fest! Berdendang lagu sejuk di kalbu.